Hai, kenalin, nama gue Ricky. Dan kali ini gue akan bercerita mengenai short hop. Kenapa orang Indonesia sulit untuk melakukan antri? Apa kenapa yang cepat? Padahal, jika ini dilakukan dengan baik dan tertib, yang untung kita juga, yaitu sangat menghemat waktu. Dalam hal ini, kunci adalah sabar dan ingat, setiap orang memiliki hak dan prioritas yang sama. Tanpa berbeda-bedakan dia asalnya dari mana, dia kenalan siapa, dan dia kaya atau tidak, dan sebagainya. Dan itu juga seharusnya dilakukan ketika sedang ada acara atau kegiatan yang mengharuskan orang untuk mengantri tanpa disuruh atau diberi pemberitahuan atau pelang kalau kalian harus antri. Coba kalian lihat video ini. Capek, gerah, pusing, panas, dan bahkan bisa bikin sampai emosi. Coba kalau kalian melakukan hal ini. Tertib, nyaman, tidak mengganggu orang lain, dan juga menghemat waktu. Sekarang gue tanya, lebih enakan mana? Antri atau tidak antri? Dan mau sampai kapan? Saran gue, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar banget. Karena kalau kita tidak mulai dari sekarang, sampai kapan kita pasrah pada kenyataan bahwa masyarakat kita sulit untuk melakukan antri? Gue Ricky, and bye. Tanpa berbeda-bedakan atau diberi